Video seorang kakek cabuli anak sekolah dasar di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur viral di media sosial. Video pencabulan itu diunggah oleh sejumlah akun Instagram, salah satunya fakta.jakarta pada Sabtu 13 Agustus. Pada awal rekaman memperlihatkan kakek-kakek mengendarai sepedanya. Ia kemudian menghampiri seorang anak SD di sebuah ruas jalan. Tiba-tiba si kakek menyentuh tubuh anak sekolah dasar tersebut. Aksi pencabulan itu tergolong nekat lantaran lokasi kejadian ada warga yang lalu lalang. Aksi nekat kakek ini bahkan sempat kepergok warga yang tengah lewat. Pada rekaman lain, si kakek ternyata mengikuti bocah tersebut. Keduanya tampak berada di teras sebuah bangunan. Lagi-lagi, pelaku kembali melakukan aksinya dengan melecehkan korban. Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat mendalami kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini. Pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya tak lama setelah perbuatannya viral di media sosial. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang dikenakan saat pelaku beraksi. Selain itu, petugas juga mengamankan sepeda yang digunakan si kakek.